Mas, saya itu pengen bikin konten video, tapi saya nggak mau nunjukin muka nih, Mas. Jadi gimana ya solusinya, Mas ya? Nah, jika kamu ingin jadi konten creator tanpa menunjukkan muka, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya jadi konten creator tanpa menunjukkan wajah. Hai, kembali lagi bersama saya, Shawn Andreas, dari socialmediamarketer.id. Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat video tanpa menunjukkan wajah. Jadi kalau kamu nih melihat, wah konten creator ini enak gitu kan ya. Bikin konten bisa dapat uang ya. Tapi kamu, saya tuh nggak mau nunjukin wajah. Itu gimana ya mas ya caranya? Sebenarnya teman-teman, ada banyak cara gitu kan ya. Kita akan kupas satu persatu ya. Jadi saya langsung tunjukin layar handphone saya teman-teman. Agar kamu lebih paham. Jadi kalau kita lihat, ini TikTok-nya Social Media Marketer ID, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, ini hampir nggak menunjukkan wajah. Walaupun ada sih wajah saya, ada wajah Kak Niko gitu kan. Tapi ya mungkin hanya 80% lah ya. 20% yang nunjukin wajah. Sisanya itu nggak nunjukin wajah. Nah, jadi ada banyak cara yang pertama. Dan kalau misalkan kamu lihat, loh mas, emang nunjukin wajah itu bisa berpotensi atau membantu konten kita viral ya? Nggak juga. Buktinya kalau kamu lihat ini, ini kan nggak ada wajah sama sekali, cuman kayak gini tulisan ya. Tapi jangkauannya 1,4 lumayan gitu kan ya. Dan mayoritas konten-konten kita nggak menunjukkan wajah. Jadi ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama cara yang seperti ini, jadi kamu bisa buat tulisan. Nanti aku akan ajarkan gimana caranya. Yang kedua yang seperti ini. Ini memang saya malas aja sih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini hanya Microsoft Word gitu kan ya. Sama kita itu hanya rekam. Jadi ada tulisannya terus saya rekam saya jelasin. Oke. Terus ada juga yang seperti ini teman-teman, cara yang ketiga. Ini kalau kamu lihat akun ini ya, bukan anak dapur, ini sama sekali nggak nunjukin wajah teman-teman. Hanya berupa VO ya, VO itu voice over ya. Jadi ada tiga cara, yang pertama yang kayak tadi, buat teks. Yang kedua, nunjukin layar dan kamu rekam langsung. Yang ketiga pakai VO seperti ini. Nah, saya akan mengajarkan cara yang ketiga dulu yang pakai VO. Jadi kalau misalkan kamu ingin buat konten di TikTok, itu yang pakai VO ya, itu sebenarnya caranya simple banget teman-teman. Karena fitur TikTok itu udah sangat memadai. Jadi tinggal klik aja yang bagian sini, plus. Oke, nah terus kan kayak gini kan. Ya udah, kamu langsung rekam aja. Contohnya seperti ini ya. Oke. Rekam dulu pertama. Kalau udah direkam, oke kan? Oke. Terus kamu masukin lagunya. Contohnya lagunya kayak gini. Jadi, kamu bisa, kalau kamu misalkan nemu lagu, kamu bisa simpan dulu lagunya. Oke. Terus kamu tinggal klik aja di bagian forward sini. Oke. Terus kamu masukin sini. Oke. Oke, lagunya udah keluar kan? Nah, cara nambahin suaranya gimana mas? Cara nambahinnya adalah dengan klik bagian sini, segitiga bawah ini. Terus kamu tambahkan sini, ini audio. Nah, di sini kamu bisa masukin lagunya, voice over kamu. Suaranya kamu sesuai dari durasi yang kamu inginkan. Misalkan lagi rekaman YouTube nih hari ini seru banget. Contoh ya. Nah. Lagi rekaman YouTube nih hari ini. Nah, karena kan ini udah masuk gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu, "Mas kok lagunya nabrak banget ya?" Bisa kita kecilin lagunya. Jadi tinggal klik yang ini. Terus tinggal klik volume bagian bawah kanan ini. Nah, terus kamu kurangin apa yang mau dikurangin. Misalkan add a sound. Lagi rekaman YouTube nih hari ini seru banget. Nah, sebenarnya sesimpel itu, oke? Okay? Jadi tinggal kamu sesuaikan aja. Dan terkait untuk membuat itu, kamu bisa belajar di video kita yang tentang copywriting atau storytelling. Itu cara yang ketiga. Cara yang pertama sama kedua, saya langsung share screen aja dan tunjukin buat kamu gimana caranya buat konten video yang kayak tadi, ya. Sebenarnya itu caranya mudah banget, teman-teman. Hanya dari Canva, ya. Bentar, saya share screen dulu. Bentar, mana ya? Chrome. Oke. Okay. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke Chrome, ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kamu buat desain dulu, seperti ini. Karena di itu kan portrait ya, 280x1350 untuk gambarnya. Oke? Terus yang kedua, kamu buat yang ini. Kamu buat konten video. Jadi di sini kamu masukin video. Buat video ini. Oke? Kalau sudah, di sini kamu tinggal ketik aja tulisannya. Kamu tulis apa? Contohnya kayak TikTok kita kata tadi kan. Bentar. TikTok. Kalau kamu perhatikan TikTok-nya social media marketer itu kan kayak gini. Bentar ya. Loading. Kok nggak ada? Bentar ya.
Social Media Marketer ID. Oke. Karena ini juga lumayan banyak yang nanya ya, Mas, gimana sih caranya buat tulisan kayak gitu, video-video gitu kan? Low effort banget, nah kayak gini kan. Ini cara bikinnya gimana? Simple ya, tinggal kamu bikin aja di Canva yang kayak gini. Jadi bikin gambar dulu polosan, terus kamu tinggal isi tulisan aja. Misalkan, ini cara cara bikin video tanpa menunjukkan wajah. Oke, sudah kan? Nah, kalau sudah, ya nanti teman-teman tinggal tambahin aja lah ya, teks-teksnya dan lain-lain. Kalau sudah, pastikan itu juga tulisannya nggak kepotong ya, dan bisa dibaca, kamu download. Oke, dan Canva ini tools gratis, teman-teman ya. Nah, terus di bagian sini, kamu tinggal masukin videonya. Jadi tinggal klik yang bagian sini. Bentar, video. Nah, di sini kamu tinggal pilih aja videonya mau yang mana. Misalkan katakanlah ini ya. Material short. Oke. Oh, saya lupa teman-teman. Bentar. Videonya itu harus ukuran 1080 kali 3350 ya. Jadi sama sih, sebenarnya caranya sama ya. Tinggal masuk ke potret ini. Oke, bentar loading. Nah, kamu masukkan video di sini. Ini katakanlah ya. Oke, nah ini kan udah kan jadi video kan. Terus kamu tambahkan di sini upload elemen. Kamu cari yang mockup yang gambar kota. Jadi biar dia itu lebih rapi. Entah, saya bukan orang desain teman-teman ya. Jadi saya agak lupa-lupa caranya. Bentar ya, mana ya? Elemen mockup itu sebelah mana ya? Nah ini, oke. Teman-teman tinggal pilih ini aja. Terus pilih kota. Bentar. Kota. Frame. Kamu cari yang kota. Nih ya. Udah tinggal dimasukin gini. Kamu sesuaikan tengahnya. Oke. Kalau misalkan udah, kamu ini yang foto yang tadi kamu udah download, tinggal dimasukin ke sini. Nah, sudah teman-teman. Simpel banget kan caranya ya. Jadi ini cara yang pertama. Jadi gimana caranya membuat video yang tulisan-tulisan seperti ini itu hanya dengan Canva, teman-teman ya. Jadi yang pertama kamu buat dulu desainnya yang tulisannya, terus kamu download dan kamu buat kayak gini lagi, tapi kamu tambahkan video yang seperti ini. Dan tinggal dimasukin elemennya, frame-nya, dan udah jadi seperti ini. Jadi caranya simpel banget ya. Dan cara yang kedua yang kita tunjukin-tunjukin itu kan sebenarnya nggak perlu cara yang kayak gimana kan. Tinggal kamu buat Word aja, dan kamu buat tulisannya, dan kamu langsung rekam. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk membuat konten tanpa menunjukkan muka, secara apa, itu ada banyak tools yang bisa memudahkan kita secara gratis. Seperti contohnya di TikTok, dari aplikasinya sendiri pun sudah bisa membantu kita menambahkan voiceover. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membuat video yang seperti ini itu juga udah. Jadi di fitur di Canva itu juga udah disediakan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja sih di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya memasarkan produk atau jasa kamu di sosial media. Dan buat teman-teman yang ingin belajar di kursus online kita secara gratis, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, karena di sana udah ada kelas storytelling, kelas content creator, kelas TikTok marketing, kelas UI marketing, dan kelas optimasi Instagram hashtag yang bisa kamu akses secara gratis. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain.